Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 3 Juni 2023. Kami serombongan keluarga besar Kampung Ampih pada hari ini menuju ke Kota Luksuawe, tepatnya ke Masjid Taqwa yang ada di Pasar Impres, yang mana pada hari ini kedatangan kami ke Masjid Taqwa yaitu untuk melaksanakan ijab kabul, yaitu Dr. Reza yang merupakan putra daripada Insinyur Haji Muzakir pada hari ini akan melaksanakan ijab kabul di Masjid Taqwa, yaitu dengan Dr. Ulfa, yaitu putra daripada warga Banjarmasin. Dan kemudian selepas acara ini, acara ijab kabul, kita langsung menuju ke gedung SMK untuk acara antar pengantin. Nah, beginilah situasi saat ini di dalam Masjid Taqwa, menunggu kehadiran rombongan darah baru dan rombongan lintu baru yang mungkin ada sebahagian lagi belum sampai di Masjid Taqwa. Nah, inilah suasana di dalam Masjid Taqwa menunggu acara ijab kabul Dr. Reza dengan Dr. Ulfa. Nah, inilah suasana saat ini. Nah, tampak di depan sudah ada KUA menunggu kesiapan daripada lintu baru dan darah baru. Nah, inilah situasi di dalam Masjid Taqwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023. Alhamdulillah, ayahanda rohani kita yaitu Abu Blangjrun ataupun nama lengkap beliau Tengku Haji Abdul Manan, beliau juga merupakan ayahanda rohani kita bersama, yang saat ini beliau ketua MPU Aceh Utara, telah hadir di dalam Masjid Taqwa, yang merupakan kehormatan bagi kami pada hari ini kehadiran beliau. Nah, inilah situasi saat ini. Ini rombongan daripada darah baru, dan yang sebelah ini rombongan lintu baru. Ya, alhamdulillah acara akan segera dimulai. Nah, simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih Anda telah menonton Ampih TV Channel.
Terima kasih.
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Al-Qa'da 1444 Hijriah, prosesi pernikahan Dr. Tuwalul Ihsan SPPD bin Insinyur Haji Muzakir MBA dengan Dr. Mutia Ulfa binti Dr. Andes Haji Abdul Majid. Mari kita buka prosesi pernikahan hari ini dan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Saifuddin Abbas, LC.MH. Kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bantuan telah kita berikan
Permusyawaratan tidak putus, kita selalu akan bermusyawarah, tapi dua-dua ananda ini merupakan manusia, bukan perbedaan. Kalau manusia tidak akan terlepas daripada kesalahan, maka titik yang terakhir tahun adalah sifat yang terlepas sebagai sifat yang terakhir takut sering memberi maaf maafan. Wajib nak kelemahan pemerintah dulu maaf. Wajib nak sifat Tuhan pada orang tolong maaf. Karena kekurangan itu adalah bukan karena sengaja, karena pakai kita saja, karena kasih sirami kepada istri. Hari ini ananda sebagai anak pihak yang bernama Masai Sia. Dan pula ananda rupak yang kedua pihak pelayanan di dalam memulai kepadina hanya punya ayat satu punya mohon satu. Mungkin juga ananda punya ayat satu punya mohon satu. Orang juga tak punya ayat dua punya mohon dua. Artinya bagaimana? Hargailah keluarga pihak mempelai pria oleh mempelai wanita. Balik cuma alhamdulillah mempelai wanita oleh wanita. Maria mudah-mudahan kata wanita. Abdi matanya berjeda berjaga hati, jaga ada berbeda lagi. Kalau tu berjaga berbeda lagi tu, nyawa kira-kira bisa. Tetapi hormatilah kira-kira kunci itu terhormati dan anggaplah ini kunci itu. Artinya, kalaulah mama-mama yang menjadi pada hari ini, mama rupa dan mama beda, maka sama dengan ini, ayah beda dengan rupa. Jadi anak itu bebas terhadap. Hanya dengan saya, ayah berbeda beda. Jadi kedua beda dengan mama yang ada pada rupa, hanya dengan saya seperti orang beda. Maka katanya jangan nampak itu anak mertua kedua kita. Jadi anggap itu penghargaan pertolongan dari kita sama dengan orang tua pribadi dan sama dengan ayah pribadi. Mudah-mudahan inilah penyebab mendapat dalam keluarga yaitu mawaddah dan sakinah. Dampak empat syarat maka bagaikan dampak pada pakai itu setelah. Hana yang bayar tak bayar tapi yang kiamat dan umum. Hana duit kujur pemegang dan pemegang wadah sakinah awai tapi umum dan jemur. Katanya nanda sekalian, inilah kami itu dari yang terakhir. Terima kasih yang besar-besar dan nanda berdua kepada Rishi, kepada orang jauh. Maka ingat yang kawan Rishi, kena-kena mencari nanda berdua, sebetulnya benar, ibu benar. Alhamdulillah, ibu benar, bapak benar, ibu benar, bapak benar, nanda berarti. Tetapi adalah karena dengan dua orang tua, satu di kedua dua telah meninggal. Nanda Nanda yang pakai baju kerah ketika ada yang nanda kita lakukan sampai bersih. Nyawa lelum, alhamdulillah berdua nanda mendatar untuk dapat bukit. Tapi kadangkala nanda bersih, mana baju makan dan mana tidak ilmu mau ibu baju. Kadangkala nanda berbuat lalu dengan teringat berdua berdua. Maka karena nanda berdua lebih mengharap kepada nanda. Curahlah hati nanda berdua kepada Rishi dan dia berdua dengan mana tidak dia. Hari ini Bapak dan Ibu, kita pilih. Bapak dan Ibu, kita pilih.
berlihatnya ya pak. Nyawa ahli bapak panduan, orang nyawa kalau pak dapatkan berlihatnya bapak mengambil zaman ahli yang berjalan dan akhirat dan menjadi mudah dalam kata berlihatnya jadi beri aman. Semoga ahli bapak panduan yang bapak bapak kita yang merupakan dia dalam empat mata. Mulai kalau yang mulai dekat dan akan tidak rugi. Semoga anda berhati-hati dengan silakan. Silakan. Semoga Ananda menjadi budi dalam beragama dan sekitar. Bagaimana harapan dari Ibu Kesehatan dan Ajaran Bina dan Bina Ananda Uno Akhidi Ini Bapak Jaldi. Nah, mari kita lagi ingat pembelajaran maaf. Semoga berkenan dan ajar kita yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang makan itu. Ya. Man jamaah ulil rabbana. Yang pertama pun yang lumbi penghormatan yaitu ahli bait formohnyo. Kemudian ketua kunci yang mutih putih naraya dalam desa. Ketua imum urung yang maklum bidang agama. Sekretaris memasuki ruang tapakan desa yang diikuti oleh rombongan dari Lito Baru sebanyak 20 orang. Kami persilahkan. Bisa naik ke atas pelaminan untuk melakukan sesi foto. Kami panggilkan kepada Pak Desi. Ya, baik. Terima kasih, Bapak.